tu si Min. Apa lah? Buat rumah saya. Tak. Ada lah tu benda dia nak. Sekali kebetulan aku memang nak jumpa Komodo pun. Ya, ada apa kau datang kat rumah aku ni? Kenapa nak jumpa kita orang? Sebenarnya hari ni hari terakhir aku kat sini. Depan ni aku dah pindah dah dekat Kedah. Yelah, ayah aku nak tukar tempat kerja kan. Jadi aku nak minta maaf lah dekat korang, lagi-lagi dekat kau Remy. Aku tahu aku dulu jahat. Aku banyak buat salah dengan kau. Bully kau. Hina kau. Maafkan aku, Remy. Tak apalah, Femi. Janji kau dah berubah. Benda dah lepas, biarkanlah lepas. Maafkan kau. Semoga kau bagilah ke tempat baru kau tu. Terima kasih, Remy. Mimi, maafkan saya juga. Saya dah maafkan awak dah. Terima kasih. Saya tak tahulah kenapa. Tapi saya rasa sedih sangat bila tengok dia macam tu. Saya pun. Power, power, power. Syifa suka orang-orang ada power. Yeah, lagi power. Power, power, power. Tiga swagger memang ada super power. Sebab pukul 5 ada puncak kuasa. Kena berhenti anak naga mula menyala. Power, power, power. Sudah manis tak payah tambahkan gula. Main wayang tiga belakang itu gila. Duduk diam tapi bucu tiru aku punya gaya. Pasal depan bang. Ganti su, jaga baliklah. Remy lah, apalah pula. Tunggu sekejap lah. Nanti ibu balik pun masak lah. Ayah. Ayah tak pandai masak ke? Mana lah yang pandai masak. Okey. Ibu ni nak keluar pun masak lah dulu. Ya Allah, kau makan banyaknya. Lauk yang ayah beli sedap. Tu yang Mimi makan banyak tu. Tambah. Nak nasi lagi ya? Tambah. Sedapnya. Kenapa selalu macam tu? Rara macam tu ke? Sopan santunlah sikit. Tak sikit nak melaju. Sikit melaju. Sikit.
Cuma ada meski mengacau. Aku makan dulu, bos. Ayah. Sedapnya. Tak ajak pun. Tadi mengajuk. Ni nasi siapa ni? Ni kamulah. Siapa lagi? Mak, mana adalah. Mimi lapar ni baru nak makan. Dua kali kamu tambah. Kamu kata kamu lapar lagi. Dah kenapa kamu? Dah jangan nak mengada. Kau angkat pinggan ni semua, kemas. Angkat bagi kucing makan belakang. Pun tak apalah, tak kau lah. Apa makan nanti tinggal macam ni? Tahu tak? Amalan syaitan ni semua tau. Apa nak jadi dengan kau ni? Mimi. Maafkanlah saya. Saya betul-betul lapar masa tu. Saya tak tahu nak makan kat mana. Jadi, saya makanlah kat rumah awak. Maafkan saya, eh? Awak ni kan? Saya tak nak kawan dengan awak lagi. Mimi. Mimi, janganlah macam tu, Mimi. Mi? Mi? Masuk. Jom. Jom apa ya? Pergi makanlah. Ibu telefon tadi kata dia lambat balik lagi. Dia suruh kita makan kat luar je. Jom. Tak apalah ya. Remy kenyang ni. Remy baru je lepas makan tadi. Jangan menipu ya. Tadi kata lapar lah. Kenyang pula. Dah, siap. Tak apalah ya. Siap dulu. Kau tunggu. Yelah, Remy tukar baju jap. Ni mana topeng ajik budak tu? Mesti ada kat sini punya ni.
Cepat cari sebelum dua orang balik ni. Weh, ada sini, ada sini. Aku nak keluar. Ya, aku macam mana ni? Aku lupa tu kongkong sendiri. Pada-pada. Aku macam mana ni? Pada-pada yang kau dah. Weh. Kau tinggalkan aku. Mangkuknya. Tak aku uji. Weh. Sabarlah. Cepatlah. Baiklah, ada taman rekreasi ni dapat rehat dia. Cantik topeng. Jangan tengok aku punya. Tak sabar aku nak cuba kuasa topeng ni. Banyak betul hutang tu. Cuba tekan tu. Kau hilang tu. Jadi halimunan dah, weh. Kau tak nampak aku ke? Tak. Memandangkan aku dah jadi halimunan, besok kita boleh rompak bank. Itu aku suka. Aku kaya. Tapi kau tak penat ke? Jomlah, kita balik dulu. Besok kita rompak. Boleh juga. Jom lah, kita balik. Jom. Apa pintu tu buka ni? Tu lah. Macam mana tadi boleh lupa tu pintu? Malam-malam buta macam ni. Selalu ibu kemas siang kan? Dah tu macam mana pula boleh hilang? Kenapa hilang ni? Haa, Arimi ni. Apa yang hilang ni? Arimi. Jawablah.
yang saya ni dah hilang. Mimi. Terima kasih, hanya aku air makan. Eh, sama, tak ada hal lah. Tapi itulah, aku tak tahu dulu mana pun letak bibit aku. Aku rasa cici ni pun. Banyak sangat ke duit dalam dompet kau tu? Banyak tak banyak lah, tapi kat, apa ni, kat pengenalan tu yang penting. Kau tak payah pening kepala, kau tak risau. Besok kau buat baru, kena denda pun baru berapa ringgit. Eh? Nanti kita masuk, kita makan. Lepas ni kita jadi kaya, bro. Ah, cantik. Ha. Oh, tengok ni, tengok. Ni ke orang yang curi topi awak tu? Ya, saya sangat pasti. Saya jumpa dompet depan rumah saya. Dalam tu ada IC itulah. Tapi kan, macam mana dia tahu yang awak topeng eh? Itulah yang saya tak tahu tu. Mungkin selama ni dia dah perhatikan saya dan tahu pasal topeng tu. Tapi saya je yang tak perasan. Jadi, awak nak buat apa sekarang ni? Cuba, Mi. Saya rasa betul yang tempat dia. Betul. Sekejap. Topeng saya mesti ada dekat orang. Pakcik ada pening kertas tak? Kau nak buat apa? Adalah. Ada tak, pakcik? Kertas. Sabar, Mimi. Sabar. Cepat. Kenapa? Pakcik, ni nombor ayah saya tau. Saya tak bawa duit ni. Jadi, pakcik boleh telefon ayah saya minta dia bayar tambah teksi, okey? Ayah awak bayar tak? Bayar, jangan risau. Jangan risau. Terima kasih. Cepat. Kau rasa Ben dah buka ke belum masa ni? Mestilah dah buka. Dah dua, sekali tiga terpacak depan tu. Eh, tapi tak boleh tu. Ada senapan patah kat situ. Senapan patah tak senapan patah? Kau nak risau apa? Kan kita ada ni. Ada. Jom. Yeah. Eh, diorang nak pergi tempat bank lah. Eh, nanti bagi tempat bank tu. Boleh. Macam clear lah ni. Okay, kat sini. Kat sini. Oh,
bantu. Topeng nak bantu. Dah, jom, jom. Cepat, 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 cepat. Barulah saya tahu kenapa topeng ni cedera dengan dia. Rupanya kita tak boleh buat benda jahat dengan topeng ni. Nasib baiklah selama ni awak gunakan topeng ni ke arah kebaikan, kan? Tapi sampai bila saya nak bergantung hidup dengan topeng ni je? Maksud awak? Awak dah fikir masak-masak ke? Ya. Saya dah nekat. Saya nak jadi manusia biasa, belajar berdikari tanpa bantuan topeng ni. Walaupun saya kena lepaskan. Tapi inilah yang terbaik untuk saya. Saya sokong keputusan awak hari ini. Lagi, 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 yeah.